pengabdian tadi 30 tahun, tentunya pengabdiannya lebih banyak di Kota Bekasi. Mudah-mudahan itu sebagai amal ibadah kita selaku pelaksana negara yang ada di Kota Bekasi. Pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional serta berkembangnya investasi. Dan salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah. Undang-undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang cepat dan pasti. Oleh karena itu, dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan instansi lainnya menentukan suksesnya pengadaan tanah dimaksud. Saya pertegas lagi Pak PJ Sekda, teman-teman, kita ada utang janji gedung arsip yang harus segera direalisasikan. Saya ulangi lagi dan digarisbawahi, gedung arsip BTN dari pemerintah Kota Bekasi. Para hadirin yang saya hormati, dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pendidikan